Hai gengs, selamat datang lagi di Jelatan Adventure. Kita ngelanjutin video perbandingan produk yang kemarin. Kemarin kita udah video tentang carrier. Sekarang yang sering ditanyain yaitu jaket-jaket. Ini gue ada jaket Uptek, jaket Montrek, sama jaket Jelatan. Karena Jelatan udah ngeluarin jaket. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe aja untuk mengetahui video-video terbaru kita. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Jelatan Adventure Official. Terus buat kalian yang mau komen, komen aja, karena untuk para yang komen itu nanti akan dapat hadiah juga giveaway dari undian yang komen di bawah di video ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Lanjut. Oke, kita langsung panggil Bang Indra. Kita akan nyoba jaket. Oh, ini jaket harus dibuka dulu nih flanelnya nih. Oke. Soalnya bakalan nyoba jaket. Eh, Bang, kita nyobain lagi jaket nih. Setelah nyobain carrier, kita nyobain jaket-jaket. Soalnya ini banyak diminta nih, Kak. Di rumah pakai jaket apa? Di rumah TNF ada. Jadi kita bakal basah-basahan juga soalnya, Bang. Oh, berarti celana gimana? Nanti diganti aja. Oh. Ini ada brand Uptek, ada Montrek, sama Zlatan. Lu mau nyobain yang mana dulu? Yang kira-kira menarik? Zlatan dulu kali ya? Zlatan dulu, boleh. Ini jaket dari Zlatan. Dia bisa dipakai harian sama bisa dipakai ke gunung juga. Karena nggak ada inner polar gitu. Kalau inner polar kan gerah ya kalau dipakai harian. Ada kantongnya juga. Enak gimana? Sih. Gimana? Enak? Ringan. Ringan ya? Enak, ringan. Ini harganya berapa? Coba tebak. 500 mungkin. 500 kemahalan. Ini 185. Iya. 185 doang. Iya, kualitasnya. Tapi kalau buat hujan nih, ini? Kalau hujan, gimana? Nanti kita tes. Oh, yuk, okay. Iya. Nah, sekarang lu bandingin sama jaket yang kedua. Yang Uptek, coba. Nah, yang Uptek itu modelnya anorak sih dia. Jadi resletingnya cuma sampai setengah doang. Oh. Di sini ada kantong Doraemon-nya gitu. Teri. Longgong. Selalu disusahin emang. Ini lebih enak ya dilihatnya kalau dipakai sama cewek gitu. Ambil madep sini, Bang. Iya, iya. Nah, dia model anorak, jadi ada kantong Doraemon gitu. Dia diklaim waterproof, Bang, menurut Uptek-nya. Ya, kelihatan dari sini kan nih. Pakai zipper waterproof ya? Enggak. Halus sih ya, enggak kasar banget. Iya, enggak kasar. Biasanya kan agak tebel gitu bahannya, enggak kasar. Di dalamnya polar ya? Dalamnya polar. Kerasa agak gerah gimana? Iya. Makanya kalau di gunung ini cocok banget. Dibanding yang tadi lebih nyaman yang mana? Kalau untuk naik gunung sih yang ini. Yang itu ya. Karena kan dalamnya polar juga. Yang itu ya. Tuh, ini harganya berapa? Cuma 320.000. Asik. Murah banget ya? Iya, makanya rekomendasi lah jaket Uptek ini. Terakhir nih, yang Montrek. Ini kayaknya tebel banget deh. Iya, itu lebih tebel bahannya. Aduh, hangat banget. Hangat ya? Sama sih sama yang Uptek tadi. Dia untuk outernya ini lebih tebel sih. Jadi kalau lo ke gunung banyak ranting-ranting itu, nggak rentan sobek. Aman ya? Lebih aman, lebih kuat. Ini bahannya diklaim bisa nahan air juga sih. Cuman untuk intensitas ringan aja. Oh, gerimisan. Iya, gerimisan aja. Harganya berapa? Ini 295.000. Oh, murah. Lebih beda dikit daripada Uptek tadi. Nah, dari 3 jaket ini, lu milih yang mana nih? Karena gua mau jarang orangnya naik. Ya gua pilih ini lah. Pilih ini. Beneran yang ini? Kayaknya sih ini deh. Loh, lu milih itu ya? Montrek. Itu berani enggak kalau gua suruh tes air? Boleh? Boleh. Ya udah, kita tes air langsung ya. Yoi. Sip. Bang Kevin mau tes yang ini. Kita akan tes ketahanan airnya untuk masing-masing jaket. Syarat untuk tes air itu atau kehujanan di atas gunung itu di sini harus dipasang dulu nih. Dikencengin dulu. Ya, karena biar air nggak masuk dulu. Sama di sini juga nih.
Nah, itu kan ada karet, itu emang fungsinya buat mengurangi resiko air masuk ke dalam jaket, ke dalam tubuh kita. Tes debit air udah dilakukan. Gimana udah pada basa-basa semua? Ini akan gua tanya satu-satu karena mereka memilih jaket favorit mereka. Bang, jaket jelatan gimana? Tembus gak? Gila, keren abis nih jaket. Gak tembus sama sekali? Kagak. Berarti tapi kerasa dingin gak? Enggak juga? Kagak. Mantap, jelatan cakep nih. Ini harganya 180.000. Nih yang kedua ada jaket Aftek, Kak. Pilihan kakak nih gimana? Ini bagus banget, kualitasnya oke parah. Karena ini gak tembus sama sekali. Wah, ini gak nunggu sama sekali. Oke, 320 wajib dimiliki. Wajib banget. Gimana bang, gimana? Mantep jaketnya buat montrek ini. Dengan harga berapa? 295.000. Wah, worth it. Gak tembus berarti nih? Gak tembus. Oke, aman semua. Oke, semuanya udah merasakan kualitas jaketnya dari jelatan, dari Aftek sama dari montrek. Harganya juga gak terlalu mahal ya? Murah banget. Dan di tes air udah nggak tembus. Oke, kalau kalian butuh barang-barang, datang aja ke Jelatan Store. Nanti bisa datang aja ke Jelatan Store. Mungkin lagi ada diskon-diskon juga kali ya. Oke, buat kalian jangan lupa untuk subscribe Jelatan Adventure karena biar tahu video-video terbarunya. Terus jangan lupa follow Instagram kita juga karena ada giveaway setiap minggunya. Follow juga Kak, nanti ada giveaway. Iya, di Instagramnya. Giveaway mingguan. Yang terakhir, kalian harus komen di video ini karena di komen-komennya juga bakal diundi dapat giveaway juga. Buat kalian yang mau request barang apa lagi yang mau kita review atau kita bandingkan, komen aja di bawah. Nanti kita review barang-barang yang kalian request. Karena di Jelatan itu banyak banget barang-barang impor sama barang-barang lokal juga. Oke, thank you buat semuanya. Thank you, guys.